Syarat-syarat diperbolehkannya wanita untuk sholat di masjid. Mengenai sholat di masjid pada bulan Ramadan ini, sering kita temui banyak dari kaum wanita yang ikut menghadiri sholat terawih di masjid. Padahal, sholat bagi wanita lebih utama dikerjakan di rumah karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah ketika keluar rumah. Namun, jika wanita tersebut merasa tidak sempurna, ketika sholat terawih di rumah atau merasa malas, dan jika ia pergi ke masjid, akan mendapatkan faedah lain yang bukan hanya sholat, seperti dapat mengambil faida ilmu, bertemu dengan wanita-wanita muslimah yang solih, dapat mendengarkan suara qori yang indah, maka dalam kondisi seperti ini, wanita boleh sholat tarawih di masjid. Namun perlu diketahui, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wanita ketika ingin sholat di masjid. Yang pertama, menggunakan hijab yang sempurna ketika keluar rumah, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wanita memakai hijab dan menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Yang kedua, meminta izin kepada suami atau mahram terlebih dahulu, dan hendaknya suami atau mahramnya tidak melarangnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Jika istri kalian meminta izin kepada kalian untuk ke masjid, maka izinkanlah mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak menggunakan wewangian dan perhiasan yang dapat menimbulkan godaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita mana saja yang memakai wewangian, maka janganlah ia menghadiri sholat isya bersama kami. Hadis riwayat Muslim. Zainab radhiyallahu anha, istri dari Abdullah radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para wanita, jika salah seorang dari kalian ingin mendatangi masjid, maka janganlah memakai wewangian. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, Jangan sampai terjadi ikhtilat atau campur baur yang terlarang antara pria dan wanita ketika masuk dan keluar dari masjid. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan ketika itu para wanita berdiri. Beliau shallallahu alaihi wasallam tetap berdiri di tempatnya beberapa saat sebelum beliau berdiri. Kami menilai, wallahu a'lam, bahwa hal ini dilakukan agar wanita terlebih dahulu meninggalkan masjid agar tidak berpapasan dengan kaum pria. Hadis riwayat Bukhari. Itulah syarat-syarat diperbolehkannya wanita ketika ingin sholat di masjid. Semoga kamu wanita bisa memenuhi syarat-syarat tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab.